Gagal di Jenderal Sudirman Cup, Semen Padang merombak skuadnya. Manajemen Kabau Siram melepas 3 pemain andalannya di Jenderal Sudirman Cup, yaitu Yuyunko, Muhammadu Al-Haji, dan James Kokolomel. Untuk mengganti ketiganya, Semen Padang akan menyeleksi sejumlah pemain asing baru dari Austria dan Brazil. Terus ada di Brazil datang 5 orang satu hari satu, besok datang 2 ya. Besok datang 2, terus si Agung sudah oke, si Rico sudah oke. Tinggal kita cari asing 3 yang maksimal untuk menggantikan di belakang, di tengah, sama di depan. Untuk pemain lokal, hengkangnya Hendra Adibayo Daun Saipolo ditutup dengan direkrutnya Devri Rizky dari Mitra Kukar, mantan pemain Persegres Rico Simanjuntak, dan mantan bek timnas Under 23 yang sebelumnya bermain untuk PSM Makassar, Agung Prasetyo.